Dah senja ni. Dekat nak maghrib dah. Jom kita balik ya. Ayun. Buat apa lagi tu? Mari kita masuk rumah ya. Ayun. Mari kita balik. Abang ada buat air tu. Ya. Ayun, mari kita balik. Ayun, mari kita balik. Ya. Malam, dah nak malam ni. Jom kita balik ya. Ya. Dah senja ni. Dah maghrib ni. Ya. Ayun, jom kita balik. Marilah kita balik. Mak. Mak. Eh, anak raja datang. Mak. Ya. Cantik. Nah, jom kita balik, Mak. Jom kita balik. Bawa dia balik ya, dah. Nak, kita balik. Puteri dah tunggu ke? Kita balik. Mia, Nap, Fauzi, ni, bawa Mak Long kamu naik ni, cepat, ajak Mak Long naik. Dah lambat abang nak pergi kerja ni. Mak Long, kerja balik. Balik mana? Baliklah. Kak Mahmud. Sudah. Mari kita masuk. Nantilah Daya. Naik kalung cepat. Tunggu. Tunggu. Apa ni? Laik-laik Mama. Ya, dah. Pergi naik ya. Naik. Sayang senang ya. Nandung.
Mahyun. Kita Mahyun. Datang bawa bunga. Oh, pergi mana Mahyun? Panas-panas ni. Cantik bunga. Cantik. Terima kasih Mahyun. Bunga. Ya, ya, ya. Kimoy. Ya. Yeah. Mahyun datang. Ya, ya. Oh, ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Cantik. Kimoy. Bunga. Jom Mahyun masuk. Ke mana aja mak ni? Kalau dia tak ke rumah mak ngah, tentu dia ke rumah Cik Kimoy. Baik aku cari dekat sana.
Siong. Siong. Mana saya kenapa? Apa hanya? Mak saya, Siong. Dia tak ada kat rumah. Cuba tolong tanyakan mak kamu. Mungkin dia ada nampak mak saya ke. Sekejap. Mak. Oh, mak. Nazar datang, mak. Mak. Nazar cari mak Nazar, ya? Ya, makcik. Makcik ada nampak mak saya tak? Kata Mak Ngah pagi tadi, mak ada ke rumah dia. Mak Ngah beri mak sarapan. Kemudian, Mak Ngah kata mak balik. Tapi tak ada pun kat rumah. Tadi, semasa makcik menjemur ketat, makcik nampak mak kamu. Dia menghala ke sawah. Mak tak kata apa-apa ke pada makcik? Katanya, dia hendak mencari kangkung di belakang rumah makcik. Sampai sekarang, dia belum balik lagi, makcik. Baik kita ke sawah sekarang. Pakcik kamu pula ke pekan, jual skrap. Kalaulah ada pakcik kamu, senang juga. Ada kamu nampak mak kamu, Nazar? Tak ada pula, makcik. Mari kita ke sawah. Mungkin dia di sebalik pulau. Di hujung sana tu. Mari. Yalah. Kepada kami, Dayang Pengasuh, mengharap insan orang di sini. Kalau baik bicara budi, jadikan kami pengasuh sejati. Nazar, cuba pujuk mak kamu, Nazar. Ajak dia balik, hari semakin petang. Mak. Mak. Jom kita balik, Mak. Hari dah rembang dah ni, Mak. Nanti Mak demam pula. Mahyun. Mahyun. Marilah kita balik, Mahyun. Nanti apabila Saha balik, kamu tiada di rumah. Marilah kita balik. Mahyun. Ayah dah balik dah. Belum, Mak. Tak, nanti ayah baliklah. Beginilah nasib kita. Sudah merajuk, baru dikasihani. Mak, kita balik. Mayun, Mayun. Mak. Mayun, Mayun. Mak. Mari, Mayun. Kita mau balik. Mayun. Kita mau pulang. Kita balik mana lah.
Ada apa, Ayah? Ayah ada hal nak cakap dengan kamu. Hal sekolah ke? Hal mak kamu. Kenapa dengan mak, Ayah? Kita dah puas mengubat mak kamu tu. Puas ke klinik. Kita ke bomoh. Minum air jampi. Makan pil. Tapi mak kamu tu tak sembuh-sembuh juga. Kata bomoh, mak kamu tu saka. Moyang kamu dulu memanglah pandai mengubat orang-orang kampung. Kata bidan pula. Sebab uri tertinggal dalam rahim semasa mak kamu bersalinkan adik kamu. Adik kamu meninggal dah. Entahlah, ya. Kita semua sayangkan mak kamu, Zah. Tapi kita semua sibuk. Ayah, pagi-pagi lagi dah ke Lumut. Kamu pula ke sekolah. Mak Ngah kamu sibuk di dapur. Pak Ngah kamu sibuk bawa teksi. Apa kita nak buat sekarang, Ayah? Ayah bercadang nak hantar mak kamu ke hospital bahagia. Mak Ngah kamu pun dah bersetuju dengan cadangan ayah tu. Ayah takut, Sah. Takut apa, ya? Yalah. Ayah risau. Risaukan mak kamu tu. Mana tahu jatuh ke dalam sungai ke, atau merayau sampai ke hujung kampung, sampai ke padang kerbau tu. Zaman Jepun dulu, memanglah orang-orang kampung bersembunyi di sana. Tapi sekarang ni, padang kerbau tu dah jadi hutan belantara. Banyak binatang buas. Saya tak tahu nak kata apa, ya. Mak kamu bukan gila, Zah. Mak kamu perlukan rawatan pakar sakit jiwa. Macam ni, bang. Saya ni bukan apa. Saya kesian tengok abang. Yalah. Dah 7 tahun abang hidup derita. Aku tak faham maksud kamu, Zahab. Ha, kamu nampak seronok. Mak kau balik ke? Tak. Dah tu? Tu, si Zainab tu. Ajak saya bersaing ke sekolah. Macamlah kamu tak pernah bersaing dengan dia.